Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini Ahad 18 September 2022 PJTU KLP Rancha Ekek melaksanakan program umat sehat yaitu donor darah yang bekerjasama dengan Yayasan Sukarela 100, kemudian juga bekerjasama dengan Persis dan Otonom khususnya di bidang sosial. Acara ini diikuti oleh kurang lebih 100 orang peserta. Dan hari ini, alhamdulillah, antusiasme dari masyarakat cukup tinggi. Kami aturkan terima kasih, teriring doa, jazakumullahu khairan katsiran kepada para donatur yang telah berpartisipasi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan amalan yang berlimpah dan mudah-mudahan darah yang dimenarkan menjadi bermanfaat untuk masyarakat umum. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjuang dengan bismillah kita berjuang dengan bismillah kita maju tegakkan kebenaran songsonglah masa depan gemilang kita bersatu dalam persatuan Islam. Kita berjuang tegakkan dinul Islam songsonglah era kejayaan Islam mari kekalkan panji persatuan Islam mari kita bersatu padu dalam jalinan persatuan Islam jangan lagi kita bercerai-berai satukan jiwamu teguhkan tekadmu. Satu padu dalam jamiah persatuan Islam. Jangan lagi kita bercerai berai. Satukan tekadmu, teguhkan jihadmu. Persatuan Islam, wujudkan daulatul iman. Persatuan Islam, menjaga kemuliaan Islam. Dengan bismillah kita berjuang. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Wanda Damayani, mewakili para panitia dari PJTU KLP Rancha Ekek dalam menyelenggarakan donor darah. Nah, untuk teman-teman semua, jangan ragu untuk donor darah karena donor darah itu menyehatkan, donor darah itu tidak menyakitkan. Semoga dengan adanya donor darah ini mampu menjadi wasilah agar kesehatan di dunia ini tetap terjaga. Ayo donor darah dan jangan pernah takut. Terima kasih. Kita berjuang dengan bismillah kita berjuang dengan bismillah kita maju tegakkan kebenaran songsonglah masa depan gemilang kita bersatu dalam persatuan.
Islam. Mari tegakkan panji persatuan Islam.